dengan saya Rahmina di channel YouTube Rahmina Boutique. Kali ini saya mau mereview sepatu keluaran dari Michael Kors, yaitu tipe Michael Kors Tilly Mocassin Mini MK logo. Bahan PVC. Di sini ada keterangan size, US size-nya 6. Di sini ada kodenya. Oke, kita mulai ya. Ini dia. Jadi kotaknya ini warnanya agak coklatan. Nih, pada bagian kanan di sini ada keterangan jenisnya, size-nya. Di bagian sininya enggak ada keterangan ya. Belakangnya seperti ini, polos. Bawahnya juga polos. Untuk bagian dalam ini, di sini juga ada keterangan di sini ya. Nih. Ada tulisan Michael Kors di sini, Micro Pack. Nih, LDPE recyclable di sini tulisannya. Dan ini sepatunya. Wow, sepatu keren. Ini dia. Ini warnanya brown atau coklat signature. Bahannya liter signature. Nih, signature itu artinya bermotif MK ini ya. Ini motifnya MK. Nih, ini liter dengan coklat muda. Di sini agak coklat ketuaan sedikit. Bentuknya flat tidak berhak, rata. Nih, dengan hardware gold tone. Agak kemini warna emas ya. Size-nya 6. Size 6. Nih. Sole-nya menggunakan bahan rubber. Oke. Ini ya. Nih. Pada bagian dalam di sini ada keterangan. Di sini ada keterangan made in. Di dalam sini ya. Di dalam sini ada keterangan made in China. Ya. Sama di dalam sini juga ada keterangan yang sama, yaitu made in. Nih. Made in China. Mungkin enggak kelihatan ya, soalnya susah untuk dilipat. Nih. Bentuknya fashionable, stylish, bisa dipakai untuk berbagai acara, baik acara resmi, santai, ataupun acara harian. Mau dipakai ke kantor, oke. Mau dibawa jalan-jalan pun oke ya. Ini, nih. Untuk kakinya, nih ujungnya. Di sini agak rata ya, bukan yang runcing. Ini. Kalau saya pribadi sih sangat suka, ini empuk. Dalamnya juga empuk. Enak banget untuk dipakai. Ya. Rekomendasi saya ya, kalian wajib punya inilah satu, soalnya ini enak banget dan bisa dipakai untuk segala acara. Oke, terima kasih dari saya, sekian review mengenai sepatu Michael Kors ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi melalui WhatsApp ataupun melalui Messenger Facebook ataupun melalui IG. Dan jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya, yaitu terima kasih lanjutkan.